Oke guys, kembali bersama gue lagi. Di sini kita akan unboxing paket baru kita ya. Jadi kita belanja di Shopee, bagi yang ingin belanja tinggal klik link description di bawah ini. Oke, kita akan unboxing dulu. Dari merek ini kita merek Liger ya. Dia untuk kaki 1020 mm atau 1 meter 20 lah. Ini milimeter coy, bukan sentimeter coy. Ini 1020 mm, lebar 350 mm. Gua kurang tahu sih ini. Jadi tripod ini gua bukan kameraman soalnya. Oke, kita langsung buka aja ya. Oke guys, hadiah bonus. Jadi pembungkusan oke. Lihat dalamnya. Ini dari lihat sih bagus. Ini kayak ada minyak remnya. Ini minyak apa nih? Oh, mungkin kayak buat pelicin kali ya? Iya. Enggak, ini minyak. Coba minyak buat pelicin ini kalau lagi keset kayaknya. Coba kita buka. Kita coba buat tingginya ya. Panjang juga sih. Jadi itu sini kalian bisa mengukur tinggi rendahnya kamera pakai ini. Kaki, namanya kaki. Bisa dilihat tinggi sekali ya. Tapi kalau dihitung-hitung kayaknya setengah meter lebih deh, nggak sampai 1 meter. Oke, kita tilap lagi. Ini masih seret ya. Di sini ada buat stabilizernya, buat ngatur naik turunnya kamera. Di sini penguncinya juga, kayak lengkap. Pengunci kaki ada, stabilizernya ada. Coba. Ini dari harga sih kira-kira nyampe 130-an. Ya nih. Iya, 130-an. Yang kembaliannya 150 lah. Jadi fungsinya tripod ini untuk memvideokan. Jadi emang ini fungsinya banyak gitu loh. Coba kita pasangnya. Coba boleh ambil HP satu buat contoh pemasangan. Sini yang tempat HP-nya di sini. HP siapa ini? Berat banget. Jadi sini kita akan mengukur ya. Ini tadi nggak putus kan ya? Nih. Keras juga ya. Nah. Jadi begini. Kita akan memvideokan sesuatu, jadi agar tidak goyang-goyang pas memvideokan sesuatu, saya pegang ininya, video gitu ya, bisa dilihat. Oke, cukup sekian itu dari unboxing saya, review saya. Jadi pantau terus channel ini, jangan lupa like, share, and comment ke teman-teman yang ada. Oke,
Assalamualaikum. Peace. Wassalam.